Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 3, subtema 1 kegiatan pagi hari di pembelajaran 6 untuk kelas 1 SD dan MI. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, dan kita diberi perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, kita terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui penjelasan dan contoh guru, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Melalui kegiatan permainan peran, siswa mampu mengungkapkan permintaan tolong dengan tepat. Melalui diskusi yang dikaitkan dengan kegiatan pagi hari, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Melalui tanya jawab, siswa mampu menceritakan pengalaman menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila dengan tepat. Dengan menggunakan benda-benda konkret pada gambar, siswa dapat membilang 11 sampai dengan 20 secara urut dengan tepat. Siswa dapat menunjukkan lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat, serta dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 11 sampai 20 yang ditentukan dengan tepat, dan mampu menuliskan lambang bilangan 11 sampai 20 dengan tepat. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ayo bermain peran. Kalian di sini bisa bermain peran, memerankan yaitu peran ayah, ibu, dan anak ya. Jika kalian di rumah, kalian bisa bermain peran dengan orang tua kalian ya. Nah, di sini ada keluarga Udin. Keluarga Udin hendak sarapan ya. Nah, ini ada percakapannya. Yuk kita baca bersama-sama. Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu. Baik, Pak. Beni, mau makan apa? Hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telur ya. Nah, di antara percakapan ini, mana percakapan yang menunjukkan ungkapan permintaan tolong? Yang ada kata tolongnya. Iya, di ucapan yang diucapkan ayah yaitu Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu. Nah, ini ada kata tolong. Dan di ini di Ben ya. Nih. Hore, sarapan sudah siap, Bu. Tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Nah, di sini ada kata tolong juga. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya. Inilah ungkapan permintaan tolong dalam percakapan ini. Kalian bisa mempraktikkan percakapan jika di sekolah dengan teman kalian, jika di rumah dengan orang tua kalian atau kakak kalian ya, dengan keluarga kalian. Kita lanjut. Pagi hari ibu menyiapkan sarapan. Ayah dan Beni menunggu ibu menyiapkan sarapan. Perhatikan percakapan mereka di atas. Percakapan itu berisi ungkapan permintaan tolong. Lakukan bermain peran bersama temanmu. Sampaikan juga ungkapan permintaan tolongnya ya. Nah, tadi ayah kan, Bu, tolong ambilkan piringnya, Bu. Kalau Beni, Bu, tolong aku ambilkan nasi dan telur ya. Nah, itu kan ada kata tolongnya ya. Oke, kita lanjut. Ayo berdiskusi. Sikap tolong-menolong adalah contoh perbuatan sesuai Pancasila. Meminta tolong hendaknya disampaikan dengan santun.
Sikap santun juga contoh sikap sesuai Pancasila. Nah, ketika kalian hendak mengungkapkan permintaan tolong kepada siapapun, kalian harus disampaikan dengan santun ya. Karena sikap santun juga contoh sikap sesuai Pancasila. Nah, ini ada Siti dan Beni ya, sedang belajar. Nah, ini Siti membantu Beni. 2 tambah 2 sama dengan berapa? Begitu kata Siti. Nah, mereka saling membantu dalam pembelajaran. Yang sudah bisa, yang sudah paham dan mengerti, mengajarkan kepada temannya yang belum paham atau belum mengerti ya. Kamu masih ingat bunyi sila-sila Pancasila, bukan? Diskusikan perilaku yang sesuai Pancasila. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Ayo berlatih. Membantu ibu menyiapkan sarapan pagi adalah contoh perbuatan terpuji. Sambil membantu ibu, kalian bisa belajar berhitung. Hitunglah peralatan makan berikut ini. Nah, ini ada gambar apa, Nana? Ya, ini ada gambar sendok dan sebelahnya ada gambar garpu ya. Nah, kita hitung benda yang di dalam sini nih, dalam kotak ini. Banyaknya berapa kita hitung dan kita tulis lambang bilangannya di sini ya, Nana. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kalian isi 18 ya. Nah, ini angkanya 18. Sekarang kita ke bagian garpu ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini kalian tulis 20 ya. Kemudian piring ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalian tulis nih di sini lambang bilangannya. Begitu juga dengan gelas ya, kalian hitung dan tulis lambang bilangannya. Nah, ini juga mangkok ya, kalian hitung. Kalian tulis lambang bilangannya di sini dan ini adalah cangkir ya. Kalian hitung, nanti kalian tulis juga di sini ya. Nah, ini mangkuk juga kalian hitung ada berapa, kalian tulis di sini. Ini gelas juga ada berapa, kalian tulis. Kalian hitung dan tulis di kotak ini ya. Ini juga ya. Nah, ini teko juga ya, kalian tulis ya. Nah, kita akan buat mind mapping dari pembelajaran ini ya, anak-anak. Di pembelajaran 6, tadi kita sudah mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong terkait dengan kegiatan di pagi hari ya, yaitu dari percakapan keluarga Beni yang sedang melaksanakan sarapan pagi ya. Sarapan pagi adalah kegiatan pagi hari. Tadi kita sudah mencari kata-kata ungkapan permintaan tolong di percakapan ini ya. Dan kita sudah menceritakan pengalaman yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Yaitu ini ya. Nah, saling tolong-menolong itu sudah menunjukkan sikap dari Pancasila. Menolong ibu di rumah, membantu ayah, menolong ayah, membantu ibu. Ya, itu sudah merupakan pengamalan menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila ya. Dan kita sudah membilang bilangan 11 sampai dengan 20, menunjukkan lambang bilangannya, mengelompokkan benda sesuai bilangannya, dan menulis lambang bilangan 11 sampai dengan 20. Nah, ini salah satu contohnya ya. Tadi kita sudah mengisi yang banyak itu ya, peralatan yang ada di dapur, peralatan makan ya. Nah, tugas di rumah adalah carilah kalimat permintaan tolong pada halaman 37 tadi ya.
yang percakapan itu ya. Nomor 2, tulislah contoh tolong menolong yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, apa yo? Tadi kan sudah kita bahas ya. Dan di nomor 3, hitunglah peralatan makan berikut ini nih ya. Kalian hitung jumlah sendok berapa, jumlah garpu, jumlah piring, dan jumlah gelas. Kemudian jumlah mangkuk, cangkir, mangkuk, gelas, serta sendok dan teko ya. Kalian hitung pelan-pelan, kalian tulis jumlahnya berapa dengan lambang bilangannya tuh ya di dalam kotak. Nah, demikianlah pembelajaran tema 3, subtema 1 kegiatan pagi hari ya di pembelajaran 6 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, subtema 2. Terima kasih ya, kalian telah menyimak di dalam pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di YouTube channel Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.